وشفاء ورحمة للمؤمنين. Dalam hati itu kan ada yang namanya tahu, intuisi, yaitu tempat menerima khawatir, illumination, limpahan, aliran. Aliran itu ada yang dari Allah, jadi ilham, jadi kasyaf, jadi marifat. Lebih tinggi wahyu, tapi kita nggak boleh bicara wahyu, sudah habis. Yang kedua, malakutiyah dari malaikat, jadi ilmu. Ilmu yakin, ilmu laduni, ilmu hak. Yang ketiga dari syaitan. Khawatir, ya. Dukun-dukun sahir, tukang sihir dari syaitan. Ya memang sakti emang. Ini syaitan sakti kok, jinnya sakti. Tahu. Nah, harus diluruskan. Tahu ini harus selalu jalan, selalu sesuai dengan al-sirat jamaah. Tahu ilahiyah, tahu malak. Nah, kalau bahasa Inggrisnya divine inspiration dan angel inspiration. Jangan satanik. Yang paling kita kan hubungannya dengan Nur Muhammad sebenarnya. Kita ini masalah dokumen dengan Nur Muhammad. Allah zat punya sifat, punya asma Nur Muhammad. Dan Muhammad itu Allah yang bukan, makhluk yang bukan. Muhammad itu Allah bukan, makhluk bukan. Walillahil khalq wal amri, Quran gitu ya. Walillahil khalq. Jadi ada tiga wujud itu. Walillahi Allah. Walillahil khalq, khalqullah, makhluknya Allah. Wal amr, amrullah. Kan makhluk itu. Allah menjadikan langit bumi juga dengan kun, dengan Nur Muhammad, isi Nur Muhammad. Hanya semua mujizatnya Nabi, karunia para wali loh dari Nur Muhammad semua. Sumbernya kita, ilmu kita ini Muhammad. Kullu ayin atar rusul kiram biha inna mata salat indurihi bihimi. Semua ayat-ayat yang di mujizat Nabi Rasul itu dari Nur Muhammad. Allah menciptakan surga neraka pun, dunia akhirat pun dari Nur Muhammad. Fa inna min judika dunya wa durrataha fa min qulumika ilman lawki wal qolam. Yang ada di kolam dari Nur Muhammad itu dari ilmunya Nur Muhammad. Ilmu yang ada di kolam di Lauh Mahfuz itu dari ilmunya Nur Muhammad. Akhirat, dunia, akhirat, dunia dan akhirat. Tapi jangan anggap Nur Muhammad Tuhan. Bukan Tuhan. Ini juga bukan makhluknya, bukan. Anu apa? Antara. Wa ma khalaqas samawati wal ardha illa bil haq. Saya tidak sekali-kali menciptakan lagi kecuali perantaraan dengan hak. Hak itu apa ya, Nur Muhammad? Sholat nggak sah kalau nggak ada syahadat Nabi Muhammad. Kalau nggak ada wasyhadu anna Muhammad Rasulullah nggak sah juga. Kan luar biasa. Nah, Nur Muhammad bukan Nabi Muhammad yang lahir di Mekah, itu bukan, lain lagi. Artinya hakikatnya Muhammad ada dua. Nur yang tadi itu Muhammad secara fisik lahir tahun sekian, wafat tahun sekian di Mekah, di Hijrah Madinah. Ya lapar, ya sakit, ya haus. Kalau Riyadhah ini gimana Riyadhahnya? Diajari atau dia? Diajari supaya mustajab doanya, dia Riyadhah. Riyadhahnya masing-masing. Ya, masing-masing. Riyadhahnya masing-masing.
karena kita lebih mengedepankan Al-Quran, jadi kita diajak untuk itkon yakin pun datang Al-Quran kita pun diajarkan. Tapi walau alam sementara menikah kok kata sangat konco-konco yang kami nembi belajar kekiai pun sampun tembus. Enggak, alhamdulillah. Yakin, boleh yakin. Enggak ada barang mustahil. Tidak ada mustahil di dunia, semua mungkin. Kalau Allah menjahki, enggak ada mustahil. Yang mustahil kalau ada Tuhan dua, itu mustahil. Selain itu, enggak ada mustahil. Bagi kita kawan-kawan pesantren itu biasanya sudah punya wirid-wirid. Jadi dia sudah punya riadah, tinggal memantapkan dan cara mengolahnya lagi. Saja. Lagi, minat riadahnya berarti torekot riadahnya diarahkan. Salah satunya. Tapi memang pengalaman pribadi sih. Ada ya, waliullah yang pengalamannya mewiridkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ada yang lahul dokter billah. Ada yang sholawat. Jadi jadi ketika membuat wiridan itu ditirakatin, misalkan bikin hizib, ketika bikin hizib sambil ditirakat, sambil dari orang kuno Jawa bikin keris, bikin keris pakai tangan, besi dibakar terus diludain, dipencet mereka pakai tangan, sambil tirakat maksudnya, nah, sama dengan Syed Ili bikin hizib Nasor, bikinnya sambil tirakat. Sholat juga macam-macam kan, setiap ulama bikin sholat ya ada tirakatnya. Ibrahimiyah, Nuraniyah, Nariyah, Ujian. Kendala kami di cabang banyak yang belum include ke PCNU. Iya. Hanya saya bilang buktikan. Gak usah banyak teori, buktikan. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين